فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد. Pada pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang sudah kita sampaikan sejak dua bulan silam, yakni adalah berkaitan dengan al-iman bi yaumil qiyamah, beriman kepada hari kiamat. Dan kita sudah menghabiskan pembahasan tentang asyratus sa'ati sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil. Ya. Kemudian kita saat ini akan memasuki babak baru tentang asyratus sa'atil kubra. Sebelum kita jelaskan tentang bagaimana hebatnya huru hara di hari kiamat, dan sebelum kita menceritakan tentang tahapan-tahapan yang harus kita lalui nanti setelah yaumil qiyamah terjadi, baik itu di padang mahsyar, baik itu ketika kita mendatangi telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik nanti kita diberikan catatan amal, sampai dengan nanti kita berada di qantarah, suatu pelataran yang berada di luar surga, dan kita menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Sebelum kita ceritakan itu semua, maka alangkah bagusnya dan baiknya kita menceritakan tentang tanda kiamat terlebih dahulu. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah habiskan tentang asyratus sa'atis sughra, maka saat ini kita masuk ke asyratus sa'atil kubra. Dan kita awali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang terdapat di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Riwayat ini sampai kepada sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Sarihah atau Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah ini bercerita bahwasannya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang tanda kiamat yang besar, yaitu ada 10. Dan ini di berbagai riwayat manapun, dari jalur sahabat manapun, selalu 10 hal ini yang disebutkan, tidak lebih dari itu. Namun ada yang kadang disebutkan hanya 9 saja. Namun artinya ketika hadis ini dikompromikan dan digabungkan satu sama lain, maka menunjukkan ada sekitar 10 tanda. Dan selain itu, maka disebut dengan tanda kiamat yang kecil, selain dari yang 10 ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna asyru ayatin." Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai
nampak bagi kita semua 10 tanda yang sangat-sangat luar biasa dan dahsyat. Asyru ayat, ada 10 tanda. Ya, Nabi sampaikan hatta. Ya, jadi kalau misalkan ada la yang menunjukkan nafiyah, menegasikan suatu kalimat, ditambah hatta di tengahnya, maka ini menunjukkan al-hasr. Al-hasr itu adalah pembatasan, tidak lebih dari ini. Mirip seperti menggunakan innama. Innama itu hanyalah. Ini adalah hasr, pembatasan tidak lebih. Demikian juga ketika di awal dengan la yang menunjukkan tidak atau negasi dalam sebuah kalimat, di tengahnya ditambahkan hatta, maka ini menunjukkan hanya 10 saja, tidak lebih. Yaitu adalah yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasfun bil masyriq. Ya. Yang kedua khasfun bil maghrib, yang ketiga khasfun fi jaziratil Arab. Terjadinya longsor, amblasnya tanah. Ya, berada di timur pertama, yang kedua terjadi di barat, yang ketiga terjadi di jazirah Arab. Yang keempat wad-dukhan. Ad-dukhan asap yang panas. Ya. Kemudian yang kelima ad-dajjal. Yang kelima munculnya dajjal. Yang keenam wadabatul ard, munculnya dabbah. Dabbah itu adalah binatang. Binatang melata yang sangat besar. Ya, kita boleh sebut monster lah. Ya. Kemudian yang berikutnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang ketujuh yaitu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari kerangkeng mereka. Yang ke-8 yaitu la watulu'u syamsi min maghribiha. Munculnya matahari dari barat. Yang ke-9 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, narun takhruju min ku'rati 'adanin. Munculnya api yang keluar dari bumi Adan. Adan itu ada di Yaman saat ini. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Tarhalun nas, yang akan menggiring manusia dalam riwayat lain ila mahsyarihim, menuju tempat perkumpulan mereka. Yang ke-10, yang terakhir al-ashiratu nuzulu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Isa dari langit. Ya. Ini ada 10. Nah, dari hadis tadi para ulama mengatakan bahwasannya hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim tidak menunjukkan urutan. Tidak menunjukkan harus yang awal itu yang disebut adalah yang pertama terjadi dan yang akhir disebut itu adalah yang terakhir. Kenapa? Karena berbagai redaksi hadis dari berbagai jalur sahabat yang berbeda itu terjadi perbedaan urutan. Dan sebagaimana tabiat huruf waw ataf dalam bahasa Arab itu tidak menunjukkan urutan. Seperti kita katakan ja'a Ahmad wa Muhammad ya ila Masjid Al-Jabbar, datang Ahmad dan Muhammad menuju Masjid Al-Jabbar. Kata waw di sini enggak menunjukkan Muhammad lebih dulu atau Ahmad lebih dulu, tidak. Ya, berbeda dengan ataf yang lain seperti fa dan thumma, kalau itu jelas berurutan. Ja'a Ahmad fa Muhammad, datang Ahmad kemudian tidak ada jeda langsung datang si Ahmad, ya. Tadi saya sebutkan siapa dulu? Ya, ja'a Muhammad fa Ahmad, datang Muhammad langsung datang berikutnya si Ahmad. Adapun kalau thumma, ini jelas menunjukkan ada jeda dan urutan. Ja'a Muhammad summa Ahmad, datang Ahmad kemudian setelah selang beberapa saat, nah, baru datang Muhammad. Itu kalau summa dan fa jelas. Tapi Nabi SAW sampaikan dengan waw, dan tabiat waw ataf itu tidak menunjukkan urutan. Ya, sehingga boleh jadi dajjal dulu, baru khasfun fi jaziratil Arab,
baru longsor di tanah Arab. Boleh jadi ya dukhon dulu baru dabbah yang datang dan seterusnya. Ini banyak kemungkinan sehingga para ulama kita lihat di berbagai kitab mereka berbeda pendapat tentang urutan yang terjadi. Namun dari perbedaan ini mereka berijma pada satu kesimpulan, yaitu ijma mereka pada urutan yang paling terakhir, yang ke-10. Yang ke-10 itu adalah narun, yaitu munculnya api yang tarhalun nas tadi, yang menggiring manusia ila mahsyarihim. Kenapa mereka bisa sepakat? Karena ada satu hadis dalam riwayat sahabat yang lain ya, dan terdapat di dalam Sahih Imam Muslim juga. Di situ Nabi berikan rincian wa akhiru dzalik, dan tidak ditemukan dalam riwayat yang lain. Akhiru dzalik itu adalah dan yang terakhir dari 10 tanda itu. Akhiru dzalik kata beliau, narun takhruju minal Yaman, api yang keluar dari negeri Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, dalam riwayat yang sebelumnya kita sebut tarhalun nas, dalam riwayat yang ini tatrudun nas. Tatrudun nas itu mengusir manusia, melemparkan manusia menuju mahsyar mereka. Mahsyar di sini bukan padang mahsyar ya. Mahsyar di sini isim makan dalam bahasa Arab yang menunjukkan tempat berkumpul mereka. Ya. Nah, maka kita bahas satu persatu dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama, yang kemungkinan paling banyak ditemukan di beberapa kitab, inilah di nomor satu kan, yaitu adalah khusfun atau khusufat tadi, amblasnya tanah atau longsornya tanah. Dan ini bukan longsor yang biasa kita lihat di bencana-bencana alam, di televisi, di berita-berita, di beberapa channel YouTube itu kan sering kita saksikan ya, beberapa bencana alam di negeri kita maupun di negeri lain terjadi longsor. Ya, yang dimaksud di sini khusfun itu adalah amblasnya tanah menjadi bolong gitu, bumi menjadi berlubang dan lubangnya sangat besar, kata Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau ketika menerangkan tentang hadis tadi. Ya, nah banyak beberapa ulama yang mengatakan khusfun yang dimaksud itu gerhana, karena memang dalam bahasa Arab khusfun itu juga digunakan untuk makna gerhana. Maka ada sebutan salatul khusuf dan salatul kusuf. Ya, biasanya orang Arab menggunakan untuk gerhana matahari dengan salatul kusuf pakai kaf. Sedangkan gerhana bulan dengan salatul khusuf dengan kha. Biasanya para ulama begitu. Ya. Nabi juga pernah terangkan asy-syamsu wal qamaru ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan keduanya adalah tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin. Ya, terjadinya gerhana bulan maupun matahari itu tidak menunjukkan tentang wafatnya seseorang. Karena dulu di Arab Jahiliyah mereka punya khurafat, kepercayaan yang rusak. Kalau terjadi gerhana matahari, ini menunjukkan ada orang yang penting yang wafat. Ya, ini kan kepercayaan kayak begini, kepercayaan yang batil. Di negeri kita dulu juga ada yang begini. Ya, kalau matahari itu, kalau bulan itu hilang gerhana, katanya dimakan buto ijo. Ya. Kalau di Jawa begitu dulu. Ya, ada kepercayaan seperti ini. Di Arab Jahiliyah juga ada, dan ini semua khurafat dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, itu tidak menunjukkan kematian seorang pun. Nah, ini penggunaan kata khusuf dalam bahasa Arab itu sangat luas, sehingga banyak beberapa ulama menyebutkan tiga khusufat tadi, yang di timur, yang di barat, dan di jazirah Arab, yang dimaksud itu adalah gerhana. Jadi nanti Bapak Ibu enggak usah aneh kalau ada membaca artikel, ada membaca di sebuah kitab tanda kiamat yang kubro itu disebutkan gerhana, enggak usah aneh, karena memang ada sebagian mengatakan demikian. Ya, karena luasnya penggunaan bahasa Arab. Namun jika diteliti lebih dalam dan dilihat beberapa ulama yang mu'tabar, justru jumhur itu mengatakan makna khusuf di sini
adalah longsornya tanah atau hilangnya tanah ke bawah, dibenamkan tanah atau amblas. Kenapa? Dikuatkan dengan bahasa Al-Quranul Karim dalam surat Al-Qasas surat ke-28 di ayat ke-81 tentang kisahnya Qarun. Ya, sebelumnya Allah bercerita tentang statusnya Qarun. Inna Qaruna, sesungguhnya Qarun min qaumi Musa, termasuk kaumnya Nabi Musa. Bahkan banyak di dalam kitab sirah disebutkan di sana Qarun itu masih kerabatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sebagian mengatakan sepupu, sebagian mengatakan keponakan dan seterusnya. Ala kulli hal, masih keluarga dan memiliki kekerabatan dengan Nabi Musa, dan dia termasuk umat Nabi Musa. Bahkan para ulama menyebutkan Qarun ini di antara alim ulamanya Bani Israel, di antara ustadznya Bani Israel, ya, faham terhadap kitab Taurat, mengerti, ya, ayat-ayat di dalam kitab Taurat ini maksudnya apa, mengerti dia. Namun dia dilenakan oleh Allah ketika dia meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar dia dilimpahkan harta benda, maka jelas doa para nabi dan rasul itu mustajab, Allah kabulkan, dia diberikan. Saking hebatnya itu Qarun, disebutkan oleh Al-Qur'an, ya, wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Saking kayanya orang ini, Allah mengilustrasikan dan menggambarkan kepada kita, dan gambaran ini menunjukkan betapa kayanya dia, mungkin gak ada tandingannya saat ini, ya. Kunci perbendaharaan hartanya Qarun, yang mana di gudang itu ada emasnya, ada perhiasannya, ada logam mulia, ada mungkin batu-batuan mulia juga dan seterusnya. Kuncinya saja latanu'u bil usbah, harus dipikul oleh usbah. Usbah itu sekelompok orang. Ya. Kita punya kunci rumah, kita kantongin, Pak, benar enggak? Karena kunci rumah kita tuh kecil. Nah, ini kan kunci nih. Kecil. Ini bayangkan kunci, ya, gudang hartanya Qarun itu harus dibawa, dipikul oleh beberapa orang, dan itu harus ulil quwwah, orang yang berotot kekar. Hebat sekali ini Qarun. Nah, maka di akhir, ya, cerita Qarun di ayat ke-81 Allah bercerita fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Fa khasafna, khasaf di situ artinya bukan gerhana, artinya di situ adalah khasafna, kami benamkan Qarun beserta rumah dan istana harta perbendaharaannya ke dalam tanah. Kada istilah namanya harta karun, harta Qarun. Nah, ini kata khasafa di dalam Al-Quran digunakan untuk makna membenamkan sesuatu. Dalam hal ini Qarun dibenamkan ke dalam bumi. Maka pendapat ini yang lebih kuat, yang lebih banyak diambil oleh para ulama, yang dimaksud tanda kiamat kubro yang tiga tadi, yaitu khasfun fil masyrik dan maghrib dan jaziratul Arab. Ini maknanya bukan gerhana, tapi maknanya adalah longsor tanah yang amblas. Ya, dan ini sangat lebar, sangat luas, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak seperti yang kita saksikan mungkin saat ini. Jika mungkin kita pernah menyaksikan, ya, citra satelit yang didekatkan, mungkin kita pernah lihat di beberapa tempat Amerika Latin, di Eropa itu ada lubang besar. Ya, itu bisa setengah kilometer itu. Ya, rumah itu hilang semua hitam. Itu ada itu, sekarang sudah terjadi. Maka bayangkan, ini belum sampai tanda kiamat yang kubra. Berarti nanti semakin dekat dengan tanda kiamat yang kubra, maka lubangnya akan lebih besar, lebih lebar lagi, ya. Nah, di sini disebabkan kenapa? Ya, disebabkan karena umat manusia wabil khusus kaum muslimin sudah tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap bencana alam selalu dikaitkan dengan masalah kemaksiatan. Ya. Maka Allah berfirman di surat Al-Anfal
surat yang ke-8 di ayat ke-25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladina zalamu minkum khassa. Wattaqu, takutlah kalian. Fitnatan, fitnah bisa maknanya ujian, malapetaka bisa juga maknanya bencana. Fitnatan la tusibannal ladina zalamu minkum khassa. Bencana yang tidak akan ditimpakan kepada orang-orang zalim secara khusus. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya azab Allah annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah azabnya sangatlah keras. Ya. Ayat ini menunjukkan ketika terjadi bencana tersebut, ya, korban jiwanya bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang zalim, bukan hanya pelaku maksiat, tapi orang soleh juga ada di dalamnya. Ya. Maka ketika Nabi SAW sampaikan tentang amblasnya itu tanah ke bawah, Sayyidah Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, ayukhsaful ardu, mungkinkah wahai Nabi, ketika bumi itu atau tanah itu ditenggelamkan, dibenamkan, wafihimus salihun, padahal di tengah-tengah mereka itu masih banyak orang soleh. Ingat Pak, soleh itu beda dengan muslih. Soleh itu orang baik, orang yang taat, tapi untuk dirinya sendiri. Orang muslih, dia berusaha mensolehkan orang lain. Mana jauh lebih baik? Soleh atau muslih? Muslih. Ya. Dan dahulu kala Nabi SAW, ketika menjadi orang soleh, maka banyak yang cinta kepada beliau. Di antara kesolehan Nabi, senantiasa datang ke Ka'bah untuk sholat di sana. Oh, orang melihat Muhammad itu rajin sekali ibadah. Di antara kesolehan Nabi SAW, kejujuran beliau, sehingga beliau bisa dipercaya dalam segala urusan. Bahkan Nabi SAW itu sudah menjadi banknya orang-orang Quraisy. Banyak orang nitipin uang kepada beliau. Contoh realnya, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau nitip kepada Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya, dan beliau titipkan beberapa harta-harta dan uang milik orang Quraisy. Sebelum kamu hijrah, wahai Ali, kamu harus serahkan dulu nih kepada orang-orang kafir Quraisy. Menarik jadinya nih, musuh dijadikan tempat yang paling dipercaya untuk menyimpan uang. Ya. Maka beliau diberikan gelar Al-Amin, yang paling amanah, yang paling mampu dipercaya. Tapi ketika giliran beliau menjadi muslim, berharap orang-orang yang ada di sekelilingnya juga menjadi orang saleh. Apa yang terjadi? Beliau dimusuhi, ya. Beliau dikatakan majnun, beliau dikatakan sahir, beliau dikatakan syair, seorang pujangga penyair, ya. Beliau dikatakan kahin, kahin itu tukang peramal, dukun, tukang tenung, dan seterusnya. Ya, label-label yang sangat buruk yang tidak pantas disematkan kepala beliau itu dilakukan oleh mereka. Ya, makanya perhatikan ketika Luqman dulu, ya, berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, ya, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Terus beliau berpesan sampai dengan aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Giliran ketika wasiat itu bercerita tentang lakukan amar ma'ruf, lakukan nahi munkar, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas musibah yang mungkin akan menimpamu. Ini menunjukkan ketika menjadi seorang muslim, berharap kebaikan bagi masyarakat, itu pasti banyak yang mengecam, pasti banyak yang mencela, pasti ada-ada saja kelompok para haters yang tidak suka dengan seruan-seruan kebaikan. Ya, Nabi SAW seperti itu. Nah, yang jadi masalah, kita ini dibedakan dengan umat sebelum kita, itu dikarenakan kita memiliki satu sifat yang harus ada pada diri kita, yaitu amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Jangan dibalik ya. Amar mungkar nahi nahi ma'ruf. Ini adalah sifat orang munafik. Ya. Amar mungkar yaitu memerintahkan berbuat mungkar, nahi anil ma'ruf, dan menghalang-halangi orang berbuat baik. Kalau ini sifat munafik.
Tapi kalau kita, kata Allah dalam firman-Nya di surah Ali Imran ayat 104, wal takum, hendaklah kalian, minkum, hendaklah ada di antara kalian ummatun, sekelompok orang, ya, yad'una ilal khair, menyerukan kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di ayat sebelumnya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita disebut khairu ummah karena kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Jadi ini perlu kita galakkan dan kampanyekan untuk senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, sehingga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang diazab oleh Allah, ya. Namun ingat, nanti orang-orang saleh dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat, sesuai dengan niatnya, ya. Jadi walaupun dia menjadi korban jiwa, tapi insya Allah kalau dia tidak termasuk, ya, yang pelaku kemaksiatan, maka dia akan dibangkitkan tidak bersama dengan pelaku maksiat tersebut, walaupun mungkin nanti akan dihisab oleh Allah dan ditanya, kenapa kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, ya, kenapa langsung yang keempat? Karena tadi sudah tiga tanda, ya, yaitu amblasnya tanah di timur, di barat, ya, dan di jazirah Arab, dan sedikit sekali pembahasan dari para ulama tentang letak dan posisinya. Kenapa? Ya, para ulama kebiasaan mereka hal-hal yang gaib itu tidak terlalu mereka konsen di sana, ya. Dan tidak ada memang riwayat yang memastikan timurnya itu di bagian mana, baratnya di bagian mana. Yang jelas tadi tiga tempat tadi, dan di jazirah Arab juga nanti akan terjadi. Yang keempat, ya, jika melihat dari berbagai kitab, maka umumnya urutan berikutnya para ulama menyebutkan yaitu adalah hadirnya Dajjal di tengah-tengah umat manusia, ya. Jadi saya urutkan berdasarkan kebanyakan para ulama mengurutkan. Kalau nanti ada yang berbeda, itu adalah hal yang wajar, karena tadi dari awal sudah kita katakan Nabi menyampaikan menggunakan wawu ataf yang tidak menunjukkan urutan secara pasti, sehingga para ulama berijtihad, ya. Tentang hadirnya Dajjal, kita harus tahu dulu tentang hakikat si Dajjal ini, ya. Hakikat Dajjal ini dalam bahasa Arab, kata Dajjalun itu digunakan untuk tiga hal oleh orang Arab. Yang pertama, Dajjal al-Ba'ir. Orang Arab biasa menggunakan kata Dajjal itu ketika mereka mengecat bagian kulit dari tunggangan mereka, unta, ya, sapi dan seterusnya. Itu kadang mereka memberi tanda, ya, tanda di apa, menunjukkan ini misalkan sudah divaksin, kan, karena kan binatang tunggangan itu kan juga divaksin, ya, agar sehat walafiat. Nah, itu ada tanda-tanda, yang ini sudah, yang ini belum. Maka untuk menandakan, mereka mengecat dan menutup. Kadang juga ini digunakan, cat ini untuk menutup luka. Nah, maka mereka gunakan dalam bahasa Dajjal al-Ba'ir, artinya tunggangan ini sudah dicat atau ditutup. Satu. Ya, orang Arab juga menggunakan kata Dajjalun itu untuk dusta. Ya. Dajjal ar-Rajul, si laki-laki itu telah berdusta. Ya, ini makna yang kedua. Kadang juga orang Arab menggunakan kata Dajjal untuk mana labisa. Labisa itu artinya adalah apa itu namanya? Membuat sesuatu menjadi rancu, mencampur andukan. Wala talbisul haqqo bil batil. Ya, ini labisa yalbis. Kalau labisa yalbas itu menggunakan pakaian. Kalau lebih sayal bisu, walatal bisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Mencampur adukkan itu adalah dajjalah. Sehingga para ulama mengatakan tiga makna ini kalau digabungkan semuanya ada pada diri dajjal. Yaitu si dajjal tukang dusta, yaitu si dajjal suka menutup-nutupi kebenaran, dan yaitu si dajjal suka mencampur adukkan antara yang baik dengan yang buruk. Maka tiga makna ini ada semua pada Dajjal yang sedang kita ceritakan ini, ya. Maka dalam bahasa Arab, orang yang suka melakukan ini, maka dirubah bentuk fa'ilnya menjadi fa'al wazannya. Dalam gramatikal bahasa Arab, fa'al itu artinya sering melakukan, ya. Makanya fa'alun lima yurid. Fa'al itu Allah maha kuasa untuk melakukan sesuai dengan yang dia
kehendaki dan kuasa Allah itu mutlak, tidak ada yang bisa mencegah. Ya, maka kalau dikatakan dajjal, berarti ini orang sering banget dusta, sering banget menutupi kebenaran, dan sering banget itu mencampur adukkan dan membuat rancu antara yang hak dengan yang batil. Ini yang pertama. Yang kedua, dajjal itu termasuk keturunannya Nabi Adam. Jadi dia manusia. Ya. Dari mana kita tahu? Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang dajjal, yaitulah min bani Adam. Dia termasuk keturunannya Nabi Adam. Ya. Yang berikutnya, di antara ciri dajjal, dajjal itu kata Nabi SAW adalah fitnah yang terbesar, ujian yang terhebat dari seluruh ujian dan bencana yang terjadi sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Makanya kenapa setiap Nabi selalu mengingatkan tentang bahayanya dajjal ini. Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzab. Tidaklah setiap Nabi diutus melainkan pasti Nabi tersebut akan mengingatkan umatnya tentang al-a'war. A'war itu yang matanya picek sebelah. Al-kazzab, al-kazzab itu pendusta. Ya, jadi kita kan sudah ceritakan dajjal-dajjal junior di tanda kiamat sughra sebelumnya, ya, yang ngaku nabi. Nah, sekarang nih yang kita maksud dajjal yang senior nih, yang aslinya. Ya, illa annahu a'war, ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Nabi ingatkan kepada kita semua, ketahuilah dajjal itu matanya picek sedangkan Allah Maha Suci dia tidak picek. Ya. Kemudian apa? Wa maktubun baina ainaihi, tertulis ya di antara kedua matanya kaf, fa dan ra. Nabi buat huruf hijaiyah di situ. Kaf ya, fa dan ro. Kalau kita gabung kafaro artinya kafir. Dan hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya dajjal itu aslinya matanya dua, hanya saja sebelahnya picek dia. Ya, tertutup, tidak bisa melihat. Jadi kalau ada berita misalkan ada seorang bayi dilahirkan, wah, matanya satu. Ya, maksudnya hanya satu saja. Ya dia bukan dajjal. Karena dajjal itu aslinya dua, karena Nabi yang sampaikan baina ainaihi, ini jelas banget antara kedua mata, hanya saja yang sebelahnya dia tidak normal ya, tertutup ya. Nah, makanya itu kenapa dajjal disebut dengan al-masih. Di antara doa yang sangat dianjurkan ketika dalam tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya, nah ini kan kita dianjurkan selalu berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Al-masih di situ ya, dalam bahasa Arab kata fa'il al-masih bisa maknanya macam-macam. Bisa maknanya maf'ul, bisa maknanya fa'il. Ya. Yang pertama untuk makna al-masih yaitu adalah maf'ul. Yaitu adalah mamsuh. Mamsuh itu artinya yang tertutup. Maka para ulama mengatakan mamsuhul ainil yumna, karena ada kulit dari bagian kelopak mata yang kanan yang menutupi mata si dajjal. Mamsuhul ainil yumna, tertutup pada bagian mata yang sebelah kanan. Ya, ada kulit yang menutupnya. Ya, maka disebut dengan al-masih. Atau maknanya adalah masihul ard. Masih itu berarti maknanya fa'il, berarti pelaku. Kalau mamsuh berarti objek. Ya, dalam bahasa Arab kan ada subjek, predikat, objek, SPOK tambah keterangan belakangnya. Ya. Kalau subjek berarti masihul ard. Masihul ard artinya dalam bahasa Arab itu untuk orang yang menjelajahi bumi. Kenapa? Karena dajjal itu bisa menjelajahi seluruh bumi dengan kecepatan yang lebih cepat daripada angin, dan yang tidak bisa ia sentuh dan ia masuki hanya dua kota berdasarkan pendapat jumhur, yaitu Madinah dan Makkah, dan sebagian menambahkan yaitu tempat di Bukit Tursina,
tempat yang suci juga, tempat di mana Nabi Musa itu menerima wahyu dan mendapatkan kitab Taurat. Dan sebagian menambahkan yaitu di kota Palestina di Masjidil Aqsa dia tidak mampu. Sebagian menambahkan itu. Tapi yang sepakati oleh ulama, Mekah dan Madinah tidak mungkin mereka masuki karena ada hadis sahih yang jelas, dan kota Mekah dan Madinah itu dijaga oleh malaikat. Kalau tentang kemunculan, ini ulama juga berbeda pendapat. Kenapa bisa berbeda? Karena di zaman Nabi itu sudah ada orang yang dicurigai dia itu sebagai Dajjal. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Sirah An-Nabawiyah, ya, karangannya Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi dalam Rahiqul Maktum, kitab asli beliau, itu akan ada cerita tentang seseorang yang bernama Abdullah bin Sayyad. Abdullah bin Sayyad ini yang disinyalir di zaman sahabat dia itu sebagai Dajjal. Ya. Jadi beberapa sahabat sampai takut kepada dia karena memang di bagian mata kanan dia itu ada masalah. Ya, beberapa sahabat mengkhawatirkan jangan-jangan lama kelamaan nih mata ini orang tertutup. Ya. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang mulia, itu bahkan pernah pergi haji dengan dia, dengan Abdullah bin Sayyad. Ketika sedang berada satu duduk, ya, satu meja dengan Abdullah bin Sayyad, Abu Sa'id menghindar. Ya, ketika didatangi, Abu Sa'id menghindar. Kenapa? Sudah banyak desas-desus dari kalangan sahabat, Abdullah bin Sayyad ini kok kayaknya ciri-ciri Dajjal ada pada dia. Berdasarkan hadis Nabi yang pernah mereka dengar. Jadi ini sudah ada di zaman Nabi ini, orangnya namanya Abdullah bin Sayyad. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa? Abdullah bin Sayyad pertama tadi ikut berangkat naik haji. Masa Dajjal naik haji, Pak? Ya kan? Nah, yang kedua, di antara yang menunjukkan ketika tadi Abu Sa'id Al-Khudri ragu, takut kepadanya, maka Abdullah bin Sayyad mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri dan berkata, "Sungguh kamu telah termakan isu, wahai Abu Sa'id Al-Khudri. Isu dan desa-desa dari masyarakat. Ketahuilah aku ini Muslim, dia sampai berkata begitu. Aku ini Muslim dan aku bukan kafir, sedangkan Dajjal kafir. Ini dua. Yang ketiga, riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar juga mengkhawatirkan si Abdullah bin Sayyad, maka dia pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah, saudarinya Ibnu Umar. Karena Hafsah itu putrinya Umar, Abdullah juga putrinya Umar. Mungkin Hafsah pernah mendengar tentang Dajjal. Adakah tanda yang ada pada Abdullah bin Sayyad? Maka ketika ditanya, ya, Hafsah berkata, "Kamu telah tertipu karena Nabi pernah sampaikan di antara sebab Dajjal itu keluar karena dia sedang merasa marah. Ada tanda dari Nabi kenapa Dajjal itu keluar karena dia sedang kondisi marah. Marah yang sangat hebat, naik pitam, maka dia keluar dari kerangkengnya. Sedangkan Abdullah bin Sayyad tidak marah. Semua indikasi ini menunjukkan pendapat yang mengatakan Abdullah bin Sayyad itu adalah Dajjal itu pendapat yang lemah. Dan Abdullah bin Sayyad memang tidak diketahui, tiba-tiba menghilang begitu saja di antara sahabat. Tidak diketahui di mana dikubur, tidak diketahui dia masih hidup atau enggak. Maka itu kenapa sampai sekarang ada beberapa ulama mengatakan Abdullah bin Sayyad itu yang kelak nanti keluar lagi. Nah, yang terakhir, indikasi yang menunjukkan Abdullah bin Sayyad itu bukanlah Dajjal, hadisnya Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi, dalam riwayat Imam Muslim. Kalau ini jelas banget, Tamim Ad-Dari bersama dengan beberapa sahabat itu sedang apa? Sedang berlayar. Sampai ia berhenti di sebuah pulau, ya, berlabuh di sana, kemudian dia menemukan ada lelaki yang sangat besar dengan wujud yang sangat menyeramkan dalam kondisi dibelenggu dan sangat besar perawakannya, tidak terurus. Ya, ketika sampai di sana, ya, Tamim Ad-Dari bersama dengan beberapa sahabat ingin tahu ini orang, ini manusia bukan. Sampai akhirnya orang yang tadi dibelenggu itu tiba-tiba bertanya, "Akhbiruni an nabiyil ummiyina ma fa'al." Beritahukan kepadaku tentang nabi yang tidak bisa baca tulis. Apakah dia sudah keluar dan apa yang ia lakukan? Nah, ini kan sampai tahu nih.
Padahal dia ada di pulau lain. Dan ketahuilah, Nabi itu Arab tulen. Nabi itu enggak pernah naik kapal laut. Yang pernah itu sahabatnya ketika hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Tapi Nabi SAW itu enggak ada riwayat satupun beliau itu pernah melakukan jalur laut untuk safar. Enggak pernah. Apalagi pesawat. Belum ada. Ya, selalu jalur darat. Ya. Jadi makanya ini unik. Orang ini kok tahu sedikit tentang yang gaib. Bertanya tentang Nabi terakhir yang tidak bisa baca tulis. Maka para sahabat saat itu bersama Tamim Ad-Dari menjawab, qad kharaja min Makkah ila Yathrib. Dia sudah keluar. Dia dari Mekah dan dia setelah hijrah ke Yathrib. Qala aqatalahul Arab. Ya, sosok ini bertanya lagi, apakah orang-orang Arab telah memeranginya? Oh, dia jawab, iya benar. Kok tahu ini orang? Ya kan? Iya betul, dan kaum muslimin atau kelompok Nabi yang ummi ini menjadi semakin besar dan senantiasa menang dalam peperangan bersama orang Arab. Maka Dajjal ini berpesan, wa inni mukhbirukum anni, aku hendak beritahukan kepada kalian tentang diriku, inni anal masih, dia mengaku dirinya, aku adalah al masih. Wa inni usyiku an yu'dhana li fil khuruj, dan aku sesaat lagi, sebentar lagi diizinkan oleh Allah untuk keluar dan muncul di tengah kali, di tengah kalian. Nah, ya ini yang lebih kuat pendapatnya di antara para ulama, ya, sehingga bisa kita katakan Dajjal itu sudah ada. Jadi bukan Dajjal itu baru lahir nanti, ya, tapi Dajjal itu sejak zaman Nabi sudah ada, dan Allah Maha Kuasa dan Maha Mampu menjadikan orang ini tidak bisa keluar dari belenggunya dan tidak bisa keluar dari kerangkengnya sampai Allah berkehendak dia akan lepas dan keluar di tengah kita. Ya. Nah, maka ketika sudah berada di tengah kita, para ulama sepakat Dajjal ini akan membersamai manusia selama 40 hari. Namun Nabi SAW terangkan keberadaan Dajjal yang 40 hari ini, kata beliau, hari yang pertama itu kasanatin, seperti satu tahun. Ya. Bapak Ibu, kalau misalkan lihat berita di bagian Eropa Utara, di bagian Kutub Utara dan Selatan, itu enggak akan asing ketika ada beberapa tempat yang 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 6 bulan itu cuacanya siang terus. Ya. Kemudian 6 bulan berikutnya cuacanya malam terus. Berbulan-bulan. Maka kita bayangkan seperti itu. Ya, sebagai pendekatan ilmiah. Nanti Dajjal 1 hari senilai dengan 1 tahun. Maka sahabat kebingungan, ya Rasul, gimana kalau kita sholatnya nanti? Maka Nabi terangkan, dikadarkan waktunya. Ini menunjukkan Nabi sedikit mengetahui hal yang gaib, kelak manusia bisa mengkadarkan waktu. Karena di zaman Nabi kadar waktu itu selalu dari perputaran matahari untuk menunjukkan ini waktu sholat zuhur, ini waktu sholat asar. Tapi kita nanti kan sudah ada jam. Dan kita tahu waktu 24 jam itu seberapa, sehingga kita akan bisa menilai hari di mana Dajjal itu ada, maka hari yang pertama itu akan terasa seperti satu tahun. Ya, dan jangan sampai kita sholatnya cuma 5 kali. Ya, sholatnya harus seperti satu tahun, karena kita kadarkan. Ya, hari berikutnya seperti satu bulan. Hari yang ketiga 1 pekan. Dan hari yang keempat sampai dengan hari yang ke-40 itu adalah hari seperti hari-hari kita biasa. Ya. Jadi bisa dibayangkan, Pak, fenomena alam itu sudah mulai enggak beraturan. Ya, sekarang aja ini bencana itu terjadi, kita katakan sudah enggak beraturan ini bumi. Nah, nanti lebih hebat lagi ketidakberaturan itu, ya. Nah, kemudian di antara ciri-ciri Dajjal, ya, Dajjal itu adalah pemuda, berarti laki-laki, bukan perempuan. Ya, berambut keriting. Ya. Nanti sampai rumah coba dilihat rambutnya keriting atau enggak, ya. Jadi kata Nabi SAW, innahu syabun, syabun itu pemuda, jadi bukan orang tua, dia masih muda. Qatat itu adalah berambut keriting, curly,
ya. Ainuhu qa'imatun, bola matanya sedikit menjorok atau menonjol. Dalam riwayat lain seperti anggur yang masih ada pada tangkainya. Tahu kan anggur, Pak? Itu ada tangkai yang kecil. Jadi matanya tuh agak keluar sedikit. Berarti mata bagian kiri, mata kanan tertutup dengan kulit, ya. Kemudian dia akan menjelajahi seluruh bumi, kata Nabi, talghayti ishtadda bihir rih. Kecepatannya seperti air hujan yang diterpa dengan angin, cepat banget, ya. Dan diterpa dengan angin yang seperti badai. Dan Dajjal ini mampu melakukan hal-hal yang kita katakan sebagai kesaktian. Tapi ingat, ini namanya bukan karomah, ini namanya bukan mukjizah. Ini namanya istidraj. Istidraj itulah sesuatu hal yang sakti yang diberikan kepada orang kafir, ya, atau pelaku maksiat. Istidraj juga bisa dikatakan untuk orang muslim yang lalai, ya. Dia diuji oleh Allah berupa harta benda dan diluaskan ke lapangan hidup sehingga dia tidak terasa itu adalah ujian dari Allah dan dia lupa dari beribadah. Dan yang terakhir kita ceritakan dan kita tutup tentang Dajjal. Dajjal ini kesaktiannya mampu menghidupkan orang mati, bisa menggemburkan tanah yang tandus, bisa juga menumbuhkan tanaman, dan bisa merampas harta benda tanpa ia paksa. Dalam riwayat, Dajjal datang ke sebuah kaum tidak menerima dakwahnya Dajjal, maka ketika Dajjal berlalu, harta benda milik mereka mengikuti Dajjal begitu saja, mengikuti dari belakang, Pak. Ya, sulit kita membayangkan, ya. Ya, luar biasa memang kesaktian dia. Dan yang terakhir tadi tentang menghidupkan mati, Dajjal nanti akan membunuh salah satu umat Nabi SAW yang dikatakan oleh Nabi dia adalah orang yang kesaksiannya paling kuat dari seluruh umat Nabi SAW. Ya, yaitu adalah ketika Dajjal didatangi oleh pemuda, dia datang ke base campnya Dajjal dan Dajjal banyak pengikut dan pengawal. Ketika datang, maka ditanya, hendak kemana engkau? Aku hendak mendatangi orang yang dikatakan oleh masyarakat yang sedang viral, dia dikatakan adalah Dajjal. Ya, kenapa kamu enggak mau beriman kayak kami? Kata penjaganya Dajjal. Maka dia katakan, dah, pokoknya saya mau ketemu. Maka Dajjal perintahkan dia untuk dihadapkan kepadanya. Ketika dihadapkan, Dajjal bertanya kepadanya, ya, atu'minu bi, kamu mau beriman kepadaku? Kata orang tersebut, ya, tidak akan aku beriman kepada engkau. Dan dia seru kepada manusia, ayuhan nas, wahai segenap manusia, hadza dajjal, ini orang adalah dajjal yang pernah dikabarkan oleh Nabi dulu. Dajjal naik pitam dan marah, maka dajjal ambil pedangnya dan dajjal belah orang tersebut, terbelah dua. Dalam satu riwayat orang tersebut dihempaskan dan dilempar oleh dajjal seperti kita menghempaskan anak panah dari busurnya, cepat dan jauh. Kemudian Dajjal melewati mayatnya di tengah, ingin menunjukkan ini bukan sihir, ini orang memang sudah mati, bagian kanan ada, bagian kiri ada. Kemudian setelah Dajjal lewati, Dajjal mengatakan kum, maka tiba-tiba menyatu kembali tubuh orang tersebut dan berdiri dan hidup seperti sedia kala. Dajjal bertanya lagi, awamatu minubi, sekarang kamu mau enggak beriman kepadaku? Apa kata dia? Masdadtu fika illa basirah, tidak menambah apapun pada diriku selain aku bertambah yakin kamu itu adalah Dajjal. Maka laki-laki tersebut mengingatkan manusia, ketahuilah orang ini, si Dajjal ini, tidak akan mampu lagi membelahku dan membunuhku setelah ini. Maka betul Dajjal marah, ambil lagi pedangnya, dan dengan izin Allah, Allah berikan lempengan pada bagian lehernya sehingga tidak mampu pedang itu untuk membelah tubuh laki-laki tersebut. Ya, kemudian Dajjal marah dan Dajjal masukkan ia ke dalam apinya, karena Dajjal itu selalu membawa dua hal, air dan api. Air itu adalah airnya Dajjal atau surganya Dajjal dan sesungguhnya nerakanya Allah. Sedangkan api itu nerakanya Dajjal dan sesungguhnya surganya Allah. Dia dimasukkan ke apinya Dajjal dan kata Nabi SAW, dia adalah penghuni surga dan dia adalah orang yang kesaksiannya paling bisa dipercaya. Allahu a'lamu bis-shawab.